innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah meninggal salah satu selebriti ternama tanah air, Julia Perez, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo jam 11 siang tadi. Seperti yang kita ketahui, beberapa waktu yang lalu, almarhumah Jupe sudah berjuang melawan penyakitnya. Dan berita meninggalnya Julia Perez ini telah dikonfirmasi langsung melalui Instagram sang adik yaitu Anggi, yang terlihat memposting foto bersama dengan Julia Perez sambil memegang tangan dan juga mengatakan terima kasih semuanya atas support selama ini. Minta doa untuk Julia Perez. Dan berita duka ini juga disampaikan oleh sang manajer Mario melalui media sosial miliknya. Dan kita juga mendapatkan video saat almarhumah Jupe dibawa keluar ruangan di rumah sakit. Di situ juga terlihat keluarga yang menemani. Ya, sekali lagi kami segenap tim Entertainment News dan juga Net TV mengucapkan selamat jalan kepada Julia Perez. Semoga segala ibadahnya diterima Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tapi kalau kita berbicara mengenai hal ini sendiri, banyak sekali kabar simpang siur terkait berpulangnya Julia Perez. Dan akhirnya sudah dikonfirmasi sang manajer yaitu Mario Marconeng, ya. Jam 11 akhirnya Jupe menghembuskan nafas terakhirnya. Dan sebelumnya juga kita tahu bahwa almarhumah Jupe ini telah melakukan operasi besar. Untuk karena adanya perlengketan di bagian pencernaan akibat radiasi untuk menyembuhkan penyakit kankernya. Seperti itu kurang lebih, ya. Dan lebih menyentuhnya lagi, 4 jam sebelum ini masih sempat berdialog dengan beberapa awak media dengan mengatakan dialog yang menyentuh. Katanya teman-teman media, terima kasih ya untuk semuanya kebaikan teman-teman media. Mungkin itu adalah salah satu pesan secara tidak langsung juga untuk teman-teman untuk berpamitan, ya. Dan kita tahu semasa dalam keadaan sakitnya, Jupe tetap selalu memberikan senyumannya. Kalau kita lihat postingannya di Instagram pun, tetap memberikan kalimat-kalimat yang justru menyemangati para teman-teman dan para penggemarnya gitu, ya. Dan sebenarnya juga kemarin ini Jupe sudah meminta untuk pulang, cuman karena semangatnya untuk kembali sembuh, untuk terus hidup gitu kan. Makanya almarhumah Jupe untuk mau menerima untuk melakukan operasi besar. Iya, betul. Padahal belum tahu tuh resikonya akan seperti apa. Iya, tapi memang ini yang terbaik yang sudah ditakdir oleh Tuhan. Mudah-mudahan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan, ya kan, diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan untuk almarhumah Julia Perez. Dan pastinya Net dan juga Entertainment News akan terus mengupdate bagaimana kelanjutan dari berpulangnya almarhumah Julia Perez, ya, salah satu selebriti terbaik dan juga terbesar yang ada di tanah air kita Indonesia. Oke, Good People, sudah 1 jam kami menemani Anda siang ini. Saatnya kami pamit undur diri dulu, ya. Ya, dan jangan lupa untuk menyaksikan kembali Entertainment News nanti sore jam 4:30. Thank you so much for watching. Have a great day. Selamat berpuasa.